Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan bikin video lagi ya. Ini saya lagi ada di jalan Sumur Buang nih. Panas sekali nih. Masih daerah Langkat gitu juga ya. Saya akan membolo tukang permak ya, no. Di seberangnya ada nih. Jangan lama-lama, yuk kita samperin. Harus hati-hati ya kalau nyebrang. Assalamualaikum. Namanya siapa? Ong Kim. Ong Kim. Iya. Ong Kim. Aslinya orang mana? Aslinya dari Pasir Manggu. Manggu. Iya, Kampung Ranca Dadap. Oh, Ranca Dadap. Iya. Udah berapa lama bisa jahit? Kalau di bidang jahitan sekitar 10 tahunan. Oh, 10 tahun ya, udah. 10 jahitan. 10 tahun ya, udah 10 tahun. Ya. Kalau kerja permak, kalau permak ya di bidang itu kan di jahitan, di tailor ya. Oh, di tailor. Kalaupun ya ada yang permak itu ya bisa di permak. Oh iya. Cuma nggak tergantung lamanya kalau buka permak mah. Soalnya buka jahitan gitu. Oh, buka jahitan gitu ya. Itu jahit permak gitu ya. Bisa. Warga udah. Oh, cucu. Cucu udah punya 2, anak punya 4, berkeluarga udah 3. Kerjanya alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Kerjaannya banyak terus, yang bermak banyak. Sebagai tukang jahit. Kalau sukanya kita banyak kerja kan, ya walaupun kita taruh lah capek, tapi kita semangat aja kalau banyak kerja gitu. Oh iya, iya. Kalau harus semangat terus, semangat gitu ya. Semangat. Kalau dukanya itu pesanan kan belum jadi gitu kan. Iya. Terus dia yang ngambilnya, waduh, yang ngambilnya lama banget gitu ya. Kadang udah jadi belum diambil lagi. Yang itunya lagi kadang-kadang ada aja yang sewot gitu, yang lantaran belum jadi pesanannya gitu. Itu aja. Oh iya, iya. Oke Pak, kegiatannya ya. Terima kasih Pak. Abang namanya siapa? Oh ini Ateng. Ateng ya. Ateng ya. Oke teman-teman, untuk pertanyaan kali ini ya.